Hey guys, it's me Galen Rodwin and teman-teman dari Neo Gang. Jadi hari ini kita mau mukbang. Aku enggak pernah mukbang seramai ini, tapi kita ada sesuatu yang spesial banget, guys. Ini adalah The Halal Guys. Gimana Joya, bisa ceritain dikit tentang The Halal Guys? Halal Guys itu the OG of like every gerobak halal di New York. It's basically Mediterranean food, nasi kuning. Nasi oren. Nasi kuning. Ya kayak kekuningan oren gitu, daging, roti gyro dan saus. White sauce. Barbecue sauce, ada red sauce, sama biasanya hot sauce. Kadang bisa pilih juga ini apa namanya? Green sauce. What is it? Okay. Ada green sauce. Oh, ini buat ini. Mediterranean itu di mana? Middle East. Oke, kita udah buka, jadi kita langsung aja bagi-bagi ya. Ini white sauce. Sausnya dibuka dulu. White sauce. Siapa mau white sauce? Semua pakai white sauce. Saya tuang sausnya dulu. Gimana caranya? Jadi cuma dibuka okay. Terus kayak gitu. Aku tugas ini, tugas sendok garpu. Oke, jadi dibuka gini. Numpuk kita. Permisi. By the way, di US ini enggak pakai sendok, guys. Jadi makannya pakai garpu. Iya, yeah, iya. Yeah. Dan by the way, sup. Amin. Iya, udah ada nih. Kok gak pake hot sauce? Ini dicampur gak sih? Ya. Ada tim aduk, tim kayak, aduk gak sih? Ya ini tim aduk atau tim biasa aja. Oke. Tim aduk banyak kan ini. Tapi kan gak diaduk-aduk gitu, aduk-aduk itu kayak per part gitu loh. Iya, jadi ini kan per part. Oh, oke. Oh, sorry. Ini kayak gini, guys. Ini semuanya sama. Itu semuanya sama. Kecuali Joya beef loh. Gua? Ini by the way, ayam sama beef, guys. Terus nasinya oren gini. Ya ya. Mari kita tunggu Aldi. Sabar. Ini belum makanannya udah 10 menit sendiri. Mar, kalau matu. Tangan jarang udah habis. Ya udah mau habis. Oh ternyata Joya ya. Yuk, let's go. Yuk. Kampe. 1, 2, 3. Mau ngambil. Enak. Ini kalau misalnya di Indonesia ini kayak nasi goreng malam-malam yang abang-abang yang pakai gerobak. Tak. Bun. Oh, tapi ini di Indo mahal banget. Ini ya. Kayak atas 80.000 sensi bukan pas. 150. 80. Tapi kalau di Indo kita convert ke 5. Iya, jadi kayak emang literally di convert aja. Kayaknya gara-gara nasinya harus diimpor deh. Kayaknya dagingnya keras ya. Cuma gue doang. Baru mau nanya, ini nasinya gimana cara warnanya oranye? Kayak, tau gak kita bikin nasi kuning gitu? Bagusnya? Oh iya? Ini kasih bunga saffron. Iya. Oh. Bukan kunyit ya? Kayaknya bukan. Beda ya? Rasanya soalnya kayak gitu. Mahalnya gara-gara franchise-nya sama ini gak sih? Sama. Sausnya dikirim langsung dari US. Terus nasinya juga dagingnya impor dari Australia kalau. Tapi lebih keras dari Indo. Lo bisa tahu ini semua? Karena gue pernah bahas sama siapa gitu. Oh, The Halal Guys itu dari US. Ya, itu yang lo beli tuh. Itu yang asli. Oh, dari New York. Cobain ini yuk. Yang mana? Cobain peratanya. Enak banget. Ini kok perata? Gyro. Tita. Gyro. Tita. Gyro kan satu ini. Satu. Dua. Dua. Tiga. Ya. Tapi pas panas lebih enak. Udah tiga tuh yang sama Mario. Ini kayak kita gak sinkron nih. Ini kayak punya Chipotle. Aduh lagi ngotot Cipotle. Ya Cipotle jual. Yang minta gratis. Tortilla itu beda. Itu banyak crispy ya? Pak Cip. Bukan yang buat burrito, tortilla. Tortilla. Manis gak? Gue salah, gue kebanyakan. Kasih gue. Kalau wajah yang manis kan? Banget ini. By the way, kita beli ice sweet tea dari McD. It's literally sugar. Ini it's sugar ice with sweet water. Yeah, it's not tea, it's ice sugar. Jadi kemarin ada wafung. Wafung itu nasi campur. Chinese restaurant. Nasi campur. Murah enak. Nasi, ayam, bebek sama Michelin star. Daging. Michelin star tapi emang beneran? Iya.
tempat kayak gitu aja bisa Michelin star. Jadi itu emang beneran makanannya seenak itu sampai dia Michelin star. Itu apa ya? Michelin penghargaan. Jadi Michelin star tuh biasa digrade dari makanan sama servis sama kebersihan gitu. Tapi Wafung ini kebersihannya nggak bagus, cuman Michelin star karena seenak itu gitu. Servisnya juga nggak bagus. Iya, semuanya nggak bagus kecuali rasa makanannya. Ini Michelin tuh Michelin bar, pesawat perusahaan bar. Iya. Nah, nah, kayak Panasonic itu kan dari Panasonic ke sih, Panasonic yang AC gitu. Panasonic apa? Award di Indonesia. But it's the brand. Beda. Itu benar enggak? Yang Panasonic Award apa? TV. TV. Award TV. Movie. Award movie kan? Iya. Panasonic bikin movie kan? Bikin TV kan? Bikin. Terus Michelin ban bikin makanan enggak? Enggak. Terus kenapa dia kasih award makanan? Ayo. Ya enggak tahu. Emang Panasonic bikin TV? Bikin. Ya, TV Panasonic. Okay. LG kita. Bukan AC doang. Banyak semua elektronik sih ya. Nah, itu aja sih kan ini. Ya udah kalau bisa gitu Michelin gimana? Gua enggak suci. Emang jual makanan dia? Enggak. Ya udah. Kok jadi baru yang nanya baru sih. Lah, terus bedanya apa? Bukan Michelin ban ini. Panasonic kan jual TV. Michelin jual ban. Ya emang kalau Michelin-nya ini berarti semua yang Michelin harus Michelin ban. Iyalah, kan Bo? Michelin. Michelin star. Michelin star beda lagi. Kita emang ngomongin Michelin the band. Kita ngomong Michelin the star. Mario. Kan Michelin itu namanya emang Michelin ban. Enggak kan? Bacanya apa yang benar? Michelin. Michelin. Kayak bahasa Eropa. Itu aja udah salah. Ini apa ngomongnya? Michelin. Hah? Michelin. Iya, bang. Kan salahnya dari mana? Kan di Prancis gitu the way you pronounce. Coba. Michelin emang apa? Bonjour. Bonjour. Emang bonjour. Bonjour. Iya. Bonjour. 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 Lo lo kalau ngomong tuh sas George gimana? Tuh sas George. Gue kira tuh sas George. Apa? Tuh sas George apa? Mama, mama gue dengar video ini bisa sama bumi otak tuh sas George. Cipot lo gimana cipot lo? Nih. Merci. 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 Merci apa? Merci coklat. Thank you. Oh, arigato. Yeah. Merci. Brand yang selalu baca Longchamp, bacanya apa? Longchamp apa ya? Longchamp. Coba Dior gimana Dior? Dior. Coba Li, LV gimana? LV gimana? Louis Vuitton. Louboutin. Brand yang warna orange paling banyak orang Indonesia salah. Chanel. Hermes. Oh, itu aja YSL coba lu bacanya. Yves Saint Laurent. Iya. Apa? Yves Saint Laurent. Lorong. Dior aja bukan Dior, Dior. R-nya. Lah, lu baca YSL apa? Yves Saint Laurent. Your best. Saint Laurent. Your best. Wah, sumpah ini juga random banget. Sorry, makanan. Paris, baca Paris. Ui, bagian pesawat. Baguet. Kok pesawat bego banget? Jadi ikan. Kok pesawat Paris ini? Kok pesawat? Eh, tapi kalau croissant dibaca croissant. Croissant. Croissant apa dong? Sumpah kita udah soal-soal gini sampai salah gue malu banget deh. Sorry siapapun kalau yang nonton. Nanti kalau misalnya salah komen ya biar kita tahu. Tolong jangan judge kita ya. Terus kita berantem debat. Woy kita harus tes Joyo ngomong bahasa Indonesia yang susah-susah woy. Bisa gue. Saya asli orang Indonesia. Emang iya? Iya. Mencengangkan apa? Menyenangkan. Itu menyenangkan. Tercengang. Saya tercengang ngelihat. Saya kaget.
Iya, yeah, bang. Gitu. Tengah pisan-pisanan, banget bangetan. Ya nggak gitu, pisan-pisanan deh. Itu Sunda. Iya, tapi kontennya nggak pisan-pisanan. Oh, yeah. Stres gue jadi orang Sunda di sini. Sama kayak orang Paris juga. Orang Paris nggak mau ngomong. Belum ngomong merci, merci, merci. Gimana sih ngomong R-nya? Mel, 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 merci. Di dalamnya dilipat gitu. Jadi kalau sebut nama gue gimana? Fernaldi gitu. Weh. Fernaldi. Fernaldi. Banget. Gimana kan tadi ketemu dilipat? Untung gue kayak Eropa. Merci. 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 Bentar lagi gue ketemu. Coba, Lek ngomong. Dioh. Jauh. Nanti kalau misalnya kamu pergi ke Eropa, Joy, coba ngomong jauh dan lo enggak merek batu, merek batu. Merek batu. Gimana? F jorok. R-nya itu kayak W. Croissant. Kosong. 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 Enggak kayak W dong. Kayak ONG dong. Wih. Wah, kuah. Kayak WA. Kayak baso, kayak baso. Gue itu kenyang ketawa tau gak sih? Kenyang perut gue, kayak genjot-genjot. Gue juga. Bagus, itu namanya menghilangkan kalori, apa kalori yang masuk. Apple wake up. Sosnya aja juga ketawa sih. Oke, Le, lo cadel. Apa? New Chanel? Pulang. You think New Chanel? Pulang. Lo cadel ga? Lo cadel ga? Enggak. Lo ada yang kayak hard to pronounce ga? Yang lo susah? Ada. Perasaan. Itu bukannya lo aja Bang Dilon. Ini bukannya lo ya Dilon. Sorry. Gimana makanannya guys? Enak? Enak kentang. Kita harusnya ini kasih penilaian nih. Enak sih. Enggak, tapi harus dibandingin sama yang kemarin. Kemarin yang mana? Yang tepi jalan. Halal biasa. Yang halal biasa. Enak halal enggak sih? Menurut gua enggak beda jauh sih. Tapi halal biasa enaknya ada daun bawang kayak ada onion-nya. Onion yang mana onion? Bawang bombay. Sedikit gede. Oh, iya. Kalau ini udah di prepare loh, kayak dagingnya sudah jadi. Kalau yang kita beli di jalanan kan dia masak depan kita loh, kayak dia tok-tok-tok kayak kalau di sana tadi udah jadi semua. Jadi. Karena ada dimasak cuman dikit aja. Enggak. Yang kita beli yang biasa bukan yang ini. Kayak quantity orang iya kan, yang beli. Iya kan demand-nya enggak banyak. Karena hal-hal ini kalau udah dibikin terkenal kan orang kan datang terus. Kalau udah di prepare takut enggak laku malah enggak enak. Tapi kenapa enggak ada kambing ya? Biasa ada lem. Terus kenapa? Ada lagi susah nih. Lem is expensive juga deh kayaknya. Tapi kemarin kita cepet kok udah masak enggak apa? Cuma dipanasin doang. Ayam tapi kalau yang di halal biasa kadang enggak matang. Tapi kalau yang ini udah matang. Jujur setelah gue inget ada onionnya, gue lebih suka halal yang biasa. Iya, ini jadi enak gitu loh. Kalian harus coba halal yang di depan makannya. Tapi ya, yang ini warnanya oranye, yang ini kuning. Iya. Emang iya, beda ya? Iya beda. Oh, ada yang kuning, ada yang oranye. Yang halal itu oranye. Yang kuning ini ya, ini oranye banget. Ini oranye banget. Nasi gue lebih suka yang ini. Nasi gue lebih suka ini juga. Mungkin lu kurang barbecue sauce kali, lu gak pakai ya? Berarti kita selera. Gue pakai semuanya. Habis itu ini lebih banyak kan? Kayak murah tuh lebih banyak. Iya. Ini lebih gede. Kayak fixed price gitu loh. Kalau ini berapa? Ini apa? Yang ini 7, ini 9. 7? Iya. Murah banget. Makanya. Iya, kadang kalau halal suka-suka ada 10, ada iya. 10. Kalau halal kemarin kita 8 doang. Segini. Ya kurang lebih sih. Ini murah. Ya oke sih. Tapi dagingnya lebih banyak. Tapi kan gak dapet burger. Burger. Tapi ini, hah? Yang itu udah ada kita. Ya, topi. Tomat, kalau yang halal street, Tapi mereka lebih banyak sayurnya daripada nasinya. Iya, kalau ini ya. Ini oh, sayur. Kalau daerah Times Square, pokoknya di tengah-tengah Times Square kan ada silang tuh. Gue baru sadar ternyata Times Square tuh silang. Iya. Yeah. Terus, kalau di situ kayaknya mereka tuh janjian harganya $10 per bowl-nya. Oh iya, udah janji. Kalau di luar itu satu blok aja, itu $8. $8, turun 2. Satu blok lagi turun jadi 6. Kemarin gue juga gitu, okay. Pas mau beli baju, itu loh, baju Mario Club New York. Di Times Square semua $10, satu blok di luar Times Square langsung turun harganya. Jadi berapa, kapan? Enggak, jadi dua baju $12.
6 dolar. Oh, baju. Jauh banget tuh. Iya, jauh banget. Negara orang kaya masih harus nawar juga. Sebenarnya enggak apa. Jakarta is place for nawar, bro. Kita kan dilahiri untuk menawar. Yes. You go to Glodok? You go to Tanah Abang. You go nawar, you crazy, man. Mangga too. Two mangoes. Oh, mangga dua. Iya. Lo gimana sih? Gua enggak. Lo pernah enggak ke mangga dua? Mango big. Pernah enggak ya gua? Big mango. Pernah. Apa? Mango big. Gua mangga dua tuh dari jelek banget, rame banget. Mangga besar. Oh. Tinggal di transit dong. Di dua kali ya. Kena ini, woi. Kenapa lu ngomong? Iya, kenapa sih? Susah gitu. Kok kami gue hitam ya? Eh, tempelan? Bukan. Weh, sombra. Tempelan apa? Apa itu? Gak ada nempel. Stick. Siapa stick? Tempelan. Kita tuh by the way baru makan. Apa namanya? Ice cream. Terus sebelumnya makan. Oh, ada cerita juga guys. Tadi kan mereka beli gongcha. Gue juga pengen banget sih gongcha. Gongcha apa? Jelasin. Gongcha itu boba kayak ada di Jakarta. Ya tapi kan belum tentu orang yang nonton di Jakarta. Aduh. Okay. Oh, sorry. Sorry. Jakarta memang kayak apa? Emang orang Jakarta cuma kita doang. Yeah. Ya. Orang-orang Jakarta cuma Jakarta. Cuma Jakarta doang. Indonesia cuma Jakarta. Iya nih, itu gede. Mereka ngomongin bule-bule. Mereka ngomongin bule-bule Indonesia itu Bali. Eh, ngomong-ngomong kita berisik ini tetangga semoga. Kan tuh sampai. Tetangga juga berisik. Oke, lanjut gongcha. Enggak sabar. Gua dari Bandung. Iya, terus so what gitu. Gua bukan Jakarta. Oke, terus gongcha. Gongcha apa? Oke, gongcha itu kayak boba. It's originated from like somewhere in China, tapi udah banyak cabangnya. Salah satunya tuh di Jakarta. Terus ada kebetulan ada di New York. Tadi kita bukan kita sih, aku enggak beli. Aku pengen coba. Emang gongcha dari China? Enggak tahu. Taiwan. Taiwan. Terus habis itu mereka beli Dylan beli Wendy. Gara-gara nih, kita tuh ice skate tuh jam 9.30 sampai 10.30 kan. Malam. Nah, jam 10.30 gongcha tuh udah tutup. Jadi tadi gua sama Aldi beli dulu gongchanya sebelum ice skate. Terus buat diminum abis ice skate. Dan kan kita di luar tuh dingin kan, jadi gak akan mencair juga esnya. Jadi ya udah. Ini orang lama-lama tenggelam. Terus suka styling ya. Terus jadi gini, Dylan ikut toilet. Ini udah kelar ya, lagi udah copot sepatu ice skate. Si Cheryl taro gua nitip Cheryl, ada di bangku gitu. Terus Cheryl taro di kursi. Ada plastiknya loh. Iya, di plastik. Terus ada cewek mau pakai sepatu ice skate dia. Enggak, dia udah duduk. Oh, dia udah duduk. Dia udah duduk. Oh, terus kesenggol. Kesenggol jatuh ke lantai. Yang large guys, yang jatuh. Yang large. Oke, lanjut. Yang large yang jatuh udah tumpah semua. Gubrak gitu. Terus ada yang sedih deh. Iya, terus yang safe itu yang di plastiknya dua minum, satu Aldi punya, satu. Terus ada yang sedih guys. Nah itu bobanya enak banget sih. Nih sampai iya, gue tuh beli pengen banget ngomong. Tapi gara-gara gue nyobain mie wayang di orang Bandung teh mantep pisan tuh. Habis. Pisan. Ini yang lebih kecil lihat yang punya kalian. Tapi bersih di. Iya lah, harus bersih lah. Kasian dong para petani yang sudah berkeras. Berkeras apa? Bekerja keras. Kalian pernah nggak sih pas kecil dibilang kalau makanan nggak ada sisa pacar nggak jerawatan? Enggak. Hah? Serius nggak ada? Gue cuma dikasih taunya kalau misalkan nasi nangis. Nangis, iya nangis sih ya. Loh, apa nasi bisa nangis? Enggak. Kalau nasi, kalau makanan bersisa nanti dapat pacar jerawatan. Tuh kok? Nggak ada. Cuma nangis. Kalau apa nasi kalau enggak habis dapat pacarnya jerawatan. Nih, kalau ada sisa-sisa gitu loh, kalau makan enggak bersih. Dihitungin. Kalau ada 10 berarti nanti cowokmu 10 jerawatan. Berarti cewek lu nasi satu gamok. Apa sih? Berarti ceweknya madu nasinya. Enggak gitu juga. Maksudnya itu pepatah lama. Kalian Abis juga nih gula ya. Kita tutup aja videonya di sini. Iya. By the way, ini makanan kita nggak buang, kita makan besok pagi. Besok iya. Nggak boleh mubazir. Petani nggak bakal nanggung. Wis, Joya tahu kata mubazir. Nyokap gue selalu pakai. Jadi segitu aja untuk video kali ini, guys. Semoga kalian suka. Thank you guys for watching. Bye bye. Bye. Lanjut di sini. Lanjut aja. Ganti venue gak sih? Venue? Sampai gue sumpah. Mau graduation. Maksudnya bajunya kayak